friends, welcome back to Junior Purba. Hari ini saya masih ada di Tulamben dan ini sekitar jam 6 pagi dan saya mau melihat matahari terbit yang ada di pantai dekat tempat saya menginap. Dan ini jalan beberapa meter dan ini saya baru bangun pagi dan langsung ke pantai. Dan saya penasaran bagaimana di sana. Dan ini jalannya menuju ke pantai. Biasa kalau lagi jalan-jalan itu males banget bangun pagi. Tapi demi matahari terbit, saya rela bangun pagi. Nah, itu udah kelihatan kan, friends? Air lautnya. Itu air lautnya. Dan mataharinya sudah mulai keluar. Nah, itu air lautnya. Friends, saya sudah sampai di pantainya dan ini pantainya berbatu-batu hitam gitu dan di sini tidak ada orang karena ini pantainya tersembunyi dan kita mau lihat matahari terbit di sebelah sana di depan saya. Bagaimana keseruannya? Yuk, tetap ikutin saya ya. Tapi sebelumnya buat kamu-kamu yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan dibunyikan loncengnya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih. Selamat menikmati matahari terbit, sunrise coming. Nah, itu mataharinya sudah mulai muncul.
itu mataharinya muncul lagi di balik awan. Tadi udah muncul di balik laut, sekarang di balik awan. Sudah mengikuti Junior Purba, kiranya informasi yang saya sampaikan dapat membantu friends yang ingin jalan-jalan ke Tulamben, Karangasem, Bali, dan terutama untuk melihat matahari terbit. Dan saya menginap di Minabali Bungalow, jadi dari bungalow tersebut saya jalan sekitar 300-400 meter ke pantai ini karena pantainya ada di sebelah penginapan tempat saya menginap. Dan tadi itu matahari terbitnya itu atau sunrise-nya itu dapatnya dua kali. Pertama dia muncul dari air laut itu, setelah itu dia ketutupan awan, terus dia muncul lagi di balik awan. Jadi dua kali melihat sunrise-nya. Dan di aslinya itu lebih bagus daripada yang saya video ini. Aslinya bagus banget karena persis di depan saya sunrise-nya. Jadi enak banget mandangnya. Terima kasih sudah mengikuti Junior Purba. Dan jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Dan buat kamu yang sudah subscribe, terima kasih. Dan see you di next video lainnya. Terima kasih.